Hai, assalamualaikum. Hai semua, berjumpa bagaimana lagi di channel saya. Hai mami mami, bunda-bunda. Hai semua, hai bestie. 60 tak ada. Doakan yang sering sokong video saya ini, yang tengok video saya ini sampai habis, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan hamba. Amin ya rabbal alamin. Okey, selamat menjalani ibadah puasa. Salam Ramadan. Okey, hari ini kami ada tempah halang sih dari masjid. So hari ini kami main ukok. Ini sebelum berpuasa lagi dah. So kami main ukok. So saya bawa lah sekali semua anak-anak asuhan saya tu main ukok langsi masjid. Ha, tu anak asuhan saya. Okey, apa? Selamat menonton. Yang belum subscribe, please subscribe. Jasa anda amat saya hargai. Okay guys, ni kami ada tempahan, jahitan, jahit langsir ya, jahit langsir masjid. So ni dah siap dah. Nanti hari Jumaat ni nak pergi pasang. Okay. Ya guys, sebenarnya saya pun ada bakat terpendam ya. Saya ada bakat terpendam menjahit. So yang ni sambil-sambil je lah, saya dengan mak saya. So dia kalau jahit besar-besar ni, dia rajin nak kiat lah. Dia rajin nak kiat. So ni sepatutnya siap sebelum berpuasa hari tu. Dia pun nak pasang, maknanya masuk je Ramadan, satu Ramadan tu nak langsir barulah. Tapi ya gimana lagi, kita hanya mampu merancang. Kita hanya mampu merancang ya. So okay guys, nanti kita sambung lagi bakat terpendam saya ni. Okay, saya nak ni dah siap dah. Tu dah siap dah. Satu, ini dah. Ini lagi. So nanti kita pasang nanti ikut saya pergi pasang dekat Samjid. Okay guys, jumpa di masjid nanti. Dia puasa. Mia, kau yang minum air kotak eh? Tak. Oh, tak minum pun. Bagi baby. Alhamdulillah. Ya Allah, saya kot benyot. Matahari petang ya, sambil menunggu waktu berbuka, ini mak saya menyiapkan tempahan langsir masjid. Sikit lagi ya, hai makcik, sikit lagi ya. Hari Jumaat ni kami nak dipasang dah. So nanti saya akan buat video pemasangan langsir baru. Okay, ni langsir baru ya, langsir baru masjid di Karya. Langsir raya masjid Karya kampung saya lah kan. So ni dah petang, nampak tu matahari sangat menyinar, bersinar-sinar ya. Okay, jumpa nanti di masjid ya guys. Sikit je lagi nak siap. Semoga dapat disiapkan sebelum hari Jumaat ni lah, sebab nak dipasang dah hari Jumaat ni. Okay, kami dah ada di masjid, dah nak pasang, dah siap dah langsir ni. So jom ikuti kami pasang langsir masjid. Harap-harap eloklah kejadiannya ya guys. Okay. Guys, kita nak masukkan besi ini. Dia punya cakok. Hmm.
Kita kena beli mikrofon lah guys. Bulan puasa nak cakap kan dia macam ni. Boleh tak kau pilih buat tak?
Okey, dah siap dah. Kami pasang. Lepas tu ada EJK tolong memberi pendapat dan pandangan. Dan masa ni mak saya agak sedikit tidak puas hati dengan finishing dia kan. Dia kata terlampau banyak kedut. Sebab untuk lansir ni dia sedikit panjang. Lagi panjang daripada yang lama. So banyaklah kedut. Kedutannya. So mak saya macam tak puas hatilah, macam tak kemas. Dia tak kemas. Bagi dia tak kemas lagi. Tapi nak buat macam mana, hari ni hari Jumaat, so kita nak cepat. So cakap kat dia, tak apa, nanti kita main makeover lain. Sebab nak cepat kan, dah pukul 12, orang nak sembahyang Jumaat. So begitulah kan. Kalau orang yang mementingkan kekemasan ni, tidak puas hati dia. Betul lagi. Tukang jahit memang macam tu ya. Dia akan memastikan hasil kerja dia berpuas hati dan kemas bagi dia. Okey. Begitulah semua tailor. Dia mementingkan kekemasan. Walau bagaimanapun, syukur alhamdulillah dah selesai dah kerja kami, dah selesai dah pasang. Walaupun agak sedikit terlewat masalah sini, tapi siap juga, okey. Kerja kami ni, okey apa? So dah selesai semua kerja-kerja, so kita nak pulang lah, nak balik lah. Tu ada seorang AJK. Okey apa? Okey, masih membetulkan, siap masih dah, membetulkan dia masih tidak puas hati lagi. So, lansir raya untuk masjid di Kariah kampung kami lah. Okey, dah siap dah. Syukur di Ramadan keempat. So, setakat ini dulu lah video saya untuk kali ini. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe. Dan terima kasih kepada yang dah subscribe video-video saya dan tonton video saya sampai habis. Terima kasih atas sokongan anda semua. Jumpa lagi. Bye. Selamat menjalani ibadah puasa.